Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Tidak ada di luar itu. Oleh manusia siapa? Enggak ada. Oleh nabi siapa? Enggak ada. Oleh Tuhan siapa sesembahan-sesembahan yang lain? Enggak ada. Hanya di dalam Dia kita dapat diselamatkan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya? Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.